dengan tahun sebelum ni. So saya agak kecewa sedikit apa yang saya dapat daripada pergi Sharon dan apa yang result saya tahun ni. Tapi apapun saya still keep saya punya physical training pasal ni. Saya just fokus untuk apa yang saya buat race ni. Baik-baik untuk admission sponsor saya dan family saya yang saya support lah. Kamu dengan Zarko dua-duanya menghadapi masalah dengan KTM GP16 kan? What was the biggest problem you face kamu dengan Zarko? Masalah saya dan Zarko kalau dari segi result di race ataupun untuk mengenali jenis itu memang sama. Saya ada masalah untuk susah turnkan motor saya walaupun saya tukar macam-macam dari segi setup pun saya punya riding style. Kalau ikutkan saya berbanding tahun lepas, saya lebih agresif tahun ni berbanding tahun lepas. So saya dah cuba buat yang terbaik tapi orang kata macam saya tak, memang tak boleh serasi dengan dengan lagi satu delivery power engine yang saya ada sekarang ni memang struggle saya untuk improve dan datang saya demi session hanya sedikit berbandingkan rider lain. So saya fighting dengan jentera, saya paksa bekerja keras lebih lagi pada tahun lepas. At the end saya tak boleh adapt dengan selesa dengan jentera saya, tak boleh ada confident langsung. So saya terpaksa maintain apa yang saya ada sekarang dengan confidence yang saya ada. Saya terpaksa ambil race belakang. Certain race saya fight dengan Lorenzo walaupun jentera saya ada kekurangan, tapi saya mampu bersaing dengan walaupun jentera saya satu step daripada Zarko. Apa yang decision Zarko buat tahun ni memang membuat semua ada peminat kemotoran terkejut dengan apa yang dia make it position tu. So orang kata saya hanya simpan dalam diri saya untuk survive dan saya keep ni sebagai satu motivation bagi semua saya untuk tahun yang saya cuba lebih baik hari ini. Saya ada berbincang sebelum ini dengan Bodi Kuti dan ada sedikit tidak kata macam tak boleh diteruskan yang dari satu kalangan ini. Saya berbincang dengan Aspa dengan Datuk Razlan. So Datuk Razlan banyak bantu saya dan terima kasih juga kepada YB saya tadi bantu dengan saya sendiri untuk lapan. So saya sekarang ni just fokus untuk habiskan race tahun ni dan tahun depan saya target overall untuk top 5 dan try to design yang terbaik. Dan tahun depan saya akan bersama Speed Up Chassis. Tahun ni sangat positif kerana design yang paling talent. Tak begitu mudah bagi saya untuk saya katakan yang saya boleh menang race ataupun boleh podium sekali, tapi saya yakin dengan saya buat yang baik di motor tu top 5, insyaAllah saya akan berada di dalam motor GP. Jadi saya ada dalam top 15 ataupun top 10 peluang saya untuk sekali. Dan kalau saya pilih jalan yang tak nak teruskan dalam kerja sama motoran ni, saya akan habis kerja saya tahun depan. So apapun saya akan buat yang terbaik dan saya ambil ini salah satu langkah semangat saya. Saya akan buktikan kepada semua, kepada Malaysia dan kepada semua
break lagi bincangkan kita punya perkara untuk kebutuhan ataupun sendiri. So banyak rumor yang media tanya pasal ni. So saya tak boleh kata apa-apa sebab saya respect team punya situation dan team punya decision. And saya sebelum ni ada peluang untuk bersama Tech 3 di Moto 2, tapi dikarenakan oleh KTM push untuk Tech 3 open team Moto 3. So saya terlepas satu peluang dengan Tech 3. So sekarang ni saya ada option dengan Aspa. So saya ambil peluang ni walaupun saya race tanpa gaji tahun depan. So saya terpaksa cari sponsor yang boleh support saya untuk cari tiket flight yang boleh dapat saya di Barcelona dan klinik saya. Tapi apapun saya tak sempat dengan diri saya dan walaupun saya race tanpa gaji tahun depan. Hanya mampu time dan apa yang saya ada. So saya just habiskan race ni dengan baik, dengan selamat supaya saya dapat fokus di tahun depan dengan lebih tenang. Dan walaupun saya turun satu kategori, saya rasa saya mampu bersaing lagi. So apa yang tahun ni saya punya struggle, saya dia tahu banyak minat tak tahu di dalam apa yang saya punya. So saya terpaksa pakai enjin bukan enjin lama tapi daripada awal season tak ada apa-apa perubahan dari segi saya punya power engine ataupun saya punya segi elektronik. So hanya sama dari segi kursi dan silam tadi yang sama suspension. So di situ saya tak mampu desainkan apa ada seni yang mampu kita terpaksa lakui satu step. Saya tak pernah orang kata macam seorang rider kalau terima satu result yang buruk mesti angin ataupun marah tim. Tapi saya mungkin saya ni seorang yang susah nak marah tim saya. Saya hanya diamkan diri dan hanya simpan dekat diri saya sendiri. Dan saya terpaksa terima sebab mungkin ini rezeki saya ataupun takdir saya. Tapi apapun saya faham ini dah memang satu aturan yang untuk future orang. So saya terima lah apa yang saya ada dekat dalam tim. Itu yang saya mampu buat.